Hai guys dan selamat datang. Salah satu kejutan pada pelancaran secara global Huawei P30 Series adalah mereka telah mengumumkan kerjasama antara produk kacamata fashion iaitu Gentle Monster. Kerjasama ini nampaknya ingin memberikan suntikan fashion pada peranti pintar seperti kacamata yang selalu dipakai memandangkan ianya adalah pelengkap kepada fashion. Hasil kerjasama ini kami sendiri dapat melihat dan memakai kacamata pintar ini sendiri. Tetapi ini tidak berfungsi sepenuhnya untuk dibuat pandang pertama secara lengkap. Walau bagaimanapun, kami menjangkakan akan terdapat satu kamera pada bahagian hadapan bingkai ini, seperti Snapchat Spectacles atau Google Lens. Tetapi tidak dan tidak ada sebarang wayar yang terlihat membuatkan kedua-dua speaker ini beroperasi secara berasingan. Jika dipakai dan dilihat pada bahagian hadapan, anda mungkin tidak tahu bahawa seseorang itu sedang memakai kacamata pintar. Dan ini amat bagus untuk tidak nampak terlalu janggal apabila memakainya. Melihat pada bingkai tepinya pula, terdapat komponen penting seperti chip untuk memproses aktiviti, seperti noise cancelling untuk menaikkan kualiti mendengar, dua mikrofon, bateri, speaker dan antena untuk dapat panggilan yang lebih jelas. Kesemua ini tersembunyi di dalamnya dan telah dibaluti di dalam bingkai nipis yang tersangkut di telinga anda. Walau bagaimanapun, di bahagian belakang anda dapat lihat yang ianya sedikit panjang dan di sinilah terletaknya bateri yang besar supaya dapat bertahan dengan lebih lama. Di bahagian bawah terlihatnya lubang atau kekisi untuk membenarkan suara keluar apabila membuat panggilan dan anda tidak perlu risau jika terkena air kerana kacamata ini mempunyai rating IP67 untuk bertahan daripada hujan atau debu sekalipun. Mengikut jurucakap Huawei, kacamata pintar ini hanya untuk membuat panggilan dan juga menerima panggilan. Walau bagaimanapun, semasa penayangan video untuknya, ia nampaknya sedang menggunakan Google Assistant untuk bertanyakan jadual dan cuaca pada hari tersebut. Namun tidak diberitahu secara rasmi mengenai fungsi ini. Kacamata pintar ini boleh dicas secara niwayar di dalam kotak pelindung yang disekalikan USB Type-C dan akan dicas di dalamnya tanpa wayar menggunakan teknologi yang dinamakan NFC Contactless Charging. Kacamata pintar kolaborasi antara Huawei dan juga Gentle Monster ini akan dijual bermula Julai ini dengan tanda harga yang belum lagi diumumkan dan menurut Richard Yu, mereka telah pun ada 7 rekaan untuk pengguna memilih apabila ia mula dijual nanti. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.